gimana perasaan Anda di tengah hutan nih ya? Ini anak nih bayi kayaknya udah ke semua tempat di bayi. Iya. Di camping udah. Banget. Udah putus nih sama mantannya yang di Brunei ceritanya. Terus gue kepedean dong. Bang Imin ngomong kayak gini depan Irwan. Ya udah enggak usah sedih lagi kan udah ada gantinya. Gue pikir tuh gantinya gue. Jadi butuh apa, ini Kak? Parah, enak banget. Butuh kasur. Butuh kasur. Pokoknya enak. Kita makan di Akasha, Akasha enak banget. Iya. Alhamdulillah. Ini sebenarnya dulu di Jakarta kan udah ada dulu untuk cateringnya. Nah, sekarang terus kita nyobain nih, dia bikin kafenya di Bandung, namanya Akasha Terrace. Kalian wajib, kita tidak di endorse, tapi kalian wajib kesini karena enak banget. Kita nggak di endorse tapi harus bayar. Gak aja ya. Gak aja dong. Anyway, kita. Tapi serius enak banget. Serius enak banget. Gak ada yang nggak enak tuh yang gue cobain. Gak ada yang nggak enak. Kita sudah sampai di Ranca Upas. Jadi ini konsepnya kayak cabin gitu. To be honest, gue dapetin dari TikTok. Jadi iseng-iseng aja sih. Terus kita di sini ada 5 villa nih. 1 2 bukan villa ya, cabin lebih tepatnya. 1 2 3 4 5. Anda di sebelah mana? Aku di bawah. Wow. Tapi kita deketan semua kan? Deket dong. So far gimana tempatnya? Ya kayak camping aja, seru-seruan. Tapi bagus ya, terus nyari udara yang seger. Tenang juga sih kayaknya. Iya kan, biar Ukasha menghirup udara segar juga. Irwan tetap meeting, jangan sedih say. Tetap kerja. Nggak tahu dia ada di mana keberadaannya. Tuh, tadi dia excited banget jalan-jalan ke sana. Wah, ada lagi Ukasha. Lampu ganti. Lampu. Wah, lampunya disco. Lampunya warna-warni. Ketawa dia. Wah, ternyata makin gelap tuh makin cantik di sini, guys. Ini gue baru agak on. Tadi gue ngantuk banget. Sebenarnya kan lagi diet ya, tapi hari ini full cheating. Ini lihat doang lagi pada berbumbu-bumbuin. Lagi mau barbecuean kita. Dagingnya berapa, Bu? Sekilo, Bu. Tuh, Dede dan Charles lagi berkreasi ya. Ini kita bawa kompor dari Jakarta. Tuh, ada api unggunnya. Bang Imin merangkap. Tugas sekarang semuanya merangkap ya. Anak kreatif jadi tukang daging.
kita mau jadi anak pramuka. Eh kita bikin, enggak, bayangan gue tuh api unggun tuh apinya bakalan yang wow gitu. Ini apa? Ini apa? Ini api unggun. Ini bahkan di kamera kelihatannya kayak korek api. Ah udahlah, orang bawa lampu kita. Lagi nih kasihan tetangga kita tahu kebauan nanti. Kebauan. Ukasya kita biar di kamar dulu soalnya takut ada nyamuk juga ya. Kan ini bener-bener di tengah hutan, say. Ya kalau di dalam sih bersih, aman insyaallah. Tapi sesekali tadi dia keluar, ngirup udara segar. Terus ini ada asap juga, jadi dia biar aja di dalam dulu. Aduh, seneng deh. Padahal kita cuma kayak sebentar, cuma sehari doang. Tapi lumayan lah ya guys yang tidak ikut ke Lombok. Ini tim Bandung, supaya kita gak ngiri-ngiri amat, jadi kita berangkat ke Bandung gitu. Bayi kayaknya udah ke semua tempat di bayi. Tinggal trekking kali ya. Ini camping. Sepi banget. Ketawanya dikeluarin dong, jangan ditahan. Serius. Abis ketawa udah. Baik guys, aku mau bobo dulu ya. Aku mau bobo dulu nih, aku mau camping. Doain aku sehat ya guys. Kenapa gitu? Udah capek ya. Capek. Tahan ketawanya udah. Bye bye. Kiss. Wah, dadah gimana? Dadah. Dadah. Ya udah, gue bisa dadah. Lagi ngempeng, dadah. Makan-makan, kita mau tanya nih sama, mau ngobrol-ngobrol sama Bang Imin itu adalah partnernya Irwan, sempat jadi manajer, pokoknya ngikutin Irwan kemana aja ya, Nek ya. Sampai jadi sekarang juga masih. Sampai jadi apa? Di kantornya bomban. Irwan pokoknya. Jawa bilang. Semuanya deh, apapun kebutuhannya Irwan, itu semuanya Bang Imin yang tahu. Ya, bahkan mungkin lebih tahu Bang Imin daripada gue. Karena semuanya tuh bener-bener diurus sama Bang Imin. Pertama kali Irwan masuk ke dunia entertain itu tuh ya ada Bang Imin, ya Bang Imin ya. Di mana Bang Imin? Ceritanya Bang Imin nemu di mana Irwan? Ya pasti bukan itu, bukan sampah. Nemu di mana, say? Enggak, awalnya Irwan tuh ikut casting sama temen-temennya. Temennya ikut salah satu produk iklan, casting. Temennya nggak masuk, nah Irwan jadi itu masuk, nah, dari situ dah tuh, ya udah terus dari itu dari situ terus casting dapat supporting, terus dapat dia pernah jadi figuran juga, ekstras dari bayaran berapa? Justru gue emang pertama kali ekstras iklan kan. Iklan. Pertama kali bayaran Irwan berapa nih? 150.000. Ih tapi lumayan gede dong. Zaman segitu gede banget. Iya kan, segitu pada gede. Masa itu. Pada masa itu gede. Figuran guys. Tahun tapi berapa emang, sih? Emang iklan pada zaman itu di figuran tuh ya 100-150 ribu. 150 ribu pasarannya. Tahun berapa tuh? 2001. Lumayan. 2001. Ya gede lah, 150 ribu. Maksudnya ya, lumayan. Ya lumayan, taksi pulang pergi 60 ribu. Iya. Ya sisanya 90 ribu deh. Ya buat jajan. Buat gue segitu gede karena gue masih sekolah, masih SMP. Asli. Jadinya itu jajan buat jajan lumayan banget. Terusnya lagi udah. Dan mulai gue mulai waktu berlalu casting, terus dapat tawaran sinetron, tawaran iklan.
yang meminta tadinya figuran sekarang jadi supporting talent. Ya naik lah pelan-pelan naik. Sebenarnya naik ke 700.000. Kalau naik. Katanya pernah sampai numpang tinggal di rumah Bang Imin ya? Setiap satu minggu. Satu minggu aja paling kalau syuting. Kenapa jadi tuh? Kadang tuh kalau misalkan syuting iklan itu kan memang harus pagi. Pagi kan dia artisnya itu kan callingan jam 6. Figurannya callingan jam 5. Soalnya gedean figuran honornya, ya kan? Enggak, maksudnya biar semuanya kita datang brek sama-sama, enggak ada yang telat, enggak ada yang nyasar, enggak ada yang apa. Ngamin ini agensinya, agensi gitu. Artis lah gitu. Biar on time gitu on time di lokasi. Karena kalau iklan kita selalu disiplin waktunya. Pertama syuting. Besok mau syuting malamnya enggak bisa tidur. Oh, iya. Deg-degan, kenapa? Gak bisa tidur lah, mikirin mau syuting besok. Itu syuting apa yang pertama? Syuting film, apa iklan? Iklan Biomaster. Itu dia, itunya apa, mentilnya itu Arisa Saleh yang Arisa jadi bapaknya Luna di Heart. Awalnya peran utamanya dia, Irwan figurannya. Oh. Gitu. Kebayang gak sih lo? Gue udah gak bisa tidur. Bukan ya? Gue tidur di rumah dia kan, gue gak bisa tidur, gulak-gulik. Udah gitu tidur malam banget, pagi udah mesti bangun, kayaknya cuma tidur berapa jam doang. Udah gitu, gue udah panik banget kan ya, wah gue disuruh ngapain gitu. Terus tiba-tiba, di sana cuma jadi yang lewat di belakang. Selamat. Itu udah nggak bisa tidur ya, dikira bakal ada dialog, ada dapat lain gitu ya. Ya ngomel sih sering banget dulu, masih sering diomelin. Kenapa Karen diomelinnya, kenapa ngomongin? Macam-macam dulu, banyak berapa kali ya. Kayak sekarang gue omelin dia. Sekarang terbalik, dia sering omelin gitu. Asli, Mbak Imin tuh sabar banget ya. Kata Kia, yang lu jangan omelin-omelin kan udah tua. Enggak, tadi nggak tua. Buat tapi gue. Untungnya punya hati Selo Samudra, jadi ya. Ya udah biarin deh, biasa. Curhat. Ada yang kocak nih, ada yang kocak. Gue lagi di lokasi. Waktu itu kan syuting satu judul sama Irwan kan. Terus udah gitu, Bang Imin bilang ceritanya kan, gue pikir oh dia udah. Nanya, Irwan. Udah putus nih sama mantannya. Duluan. Yang di Brunei ceritanya. Terus gue kepedean dong. Bang Imin ngomong kayak gini depan Irwan. Ya udah nggak usah sedih lagi kan udah ada gantinya. Gue pikir tuh gantinya gue. Gue udah pede banget. Oh dalam hati gue, oh mungkin gue mau ditembak kali ya gitu. Asli. Asli. Ada taunya ada cewek lain. Asem. Itu gue salah sangka terus gue tanya sama Bang Imin. Jadi yang bener cewek yang mana sih? Tapi kalau gue ngorek-ngorek ke Bang Imin susah bohong. Jadi tawa nih. Pinter-pinter ngorek-ngorek liat Bang Imin. Nah dia tuh kalau udah ngomong, kalau udah bohong panik. Enggak, ini enggak bisa bohong soalnya. Enggak biasa bohong. Jadi gimana ya? Jadi gua gampang kalau nanyain Irwan di mana? Ini zaman belum nikah. Irwan di mana gitu kan. Korek-koreknya dari Bang Imin aja. Cepat jawab. Maksudnya jawabnya kayak kalau udah dimulai jawabannya dengan tadi ini sih gitu. Berarti bohong udah. Gua langsung bilang, "Di mana enggak Bang Imin?" Langsung ngegas ya. Langsung ngegas. Keperluan gue syuting apa segala macam memang dia yang semuanya kayak contoh ya di Heart lah ya, di Heart gue kan di daerah sini juga tuh apa namanya Pangalengan CWD gitu dan Bandung itu gue kan dulu kan memang orangnya nggak bisa kalau tidur tuh di tempat tidur yang baru terus gitu ya maksudnya gue tuh nggak bisa deh gitu yang kayak yang gue harus beradaptasi gitu terus muh tau kan muh iya dia udah dari Jakarta tuh udah siapin selimut gue. Bed cover kita bawa. Bed cover. Iya. Bantal. Bed cover, bantal, guling. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu dia bawa semua. Dia bawa segala macam. Udah pokoknya dia udah pakai kertas perang dia, lah gitu. Yang penting dia nyaman udah cukup. Kalau dia gak nyaman, berarti kalau tahu manjanya bukan, apa? Maksudnya bukan mau yang mewah atau apa, gimana yang enggak? Doang. Yang barang-barang yang biasa kayak anak yang kecil rumah, yang harus pakai bantalnya sendiri, harus bawa boneka, ya gitu. Kalau Iro tuh kayak gitu. Ya, gue kan pertama. Padahal maksudnya bed cover gue juga nggak mahal-mahal juga, sama aja. Cuma gue nge-convert sama itu gitu. Jadi gue selalu bawa gitu dulu syuting, terus apa namanya? Ya semua sih kayak makanan dia tuh udah tahu makanan apa yang mau dia ke apa minimarket gitu minimarket terus belanja-belanja ya
Dulunya apa men? Udah dia gitu. Apa ya? Kira-kira dia ini mau udah. Manis. Ya udah manis. Yang manis. Yang asin. Asin. Jadi kayak emang ya udah. Ini dari kalian deh, sama-sama gitu. Orang Betawi, jadinya bahasanya nyambung. Kadang-kadang kita kita kalau lagi ngomong ini kan kenceng kan. Ini kan sangat-sangat ribut kita kan. Ya itu dulu yang namanya kita tahu dari awal ya. Dari awal tahu ya, ya istilah kata jatuh bangunnya dia ya apa suka dukanya gitu gimana. Terus tiba-tiba dia main di ada salah satu seri di Trans TV apa di Antv. Dan TV ada judulnya Joe and Jesse. Di situ dia fansnya banyak banget. Kita tahu dia dari awal dari apa dulu sering kan pernah ikut ya kalau apa lihat Anjasmara kadang suka fans apa berjumpa fans. Irwan suka apa pernah datang bagaimana. Dulu kan sebelumnya sama Irwan Anjasmara banyak itu juga kan. Terus tiba-tiba Irwan gitu loh yang jumpa fans orang yang kita tahu benar-benar dari bawah banget gitu loh. Atau kan kalau dia dengar dia ketawa jadi agak sedih jangan. Kenapa? Ya haru gitu loh kok ya Allah maksudnya sampai segini gitu loh maksudnya orang yang selama ini kita ini sampai ya Allah tahu sendiri yang misal 20 orang saking mau ketemu dia. Eh maksudnya dari nol banget. Dari nol banget kita tahu banget dari nol banget ya kita tahu. Tiba-tiba yang tadinya melihat orang jumpa fans sekarang dianya yang jumpa fans gimana sih gitu loh perasaannya. Itu tuh yang ya pokoknya yang paling harum di sini sampai ya Allah. Udah enggak tahu enggak kuat. Gue jadi sedih. Ya, ya itu Dernos di apalagi Waimin di belakang panggung begini. Perjuangan ya. Perjuangan tuh kenapa? Ya tahu gitu dari awalnya gimana gitu loh. Awalnya kan tadi kan yang gue nggak bisa tidur segala macam cuma tidur kadang bu. Iya mau kesini aja naik ojeknya nih buat naik ojek nih buat jadinya ada gitu ada dari apa juga semuanya serba pas-pasan gitu. Ya iya iyalah gitu deh apa kalau kalian butuh apa-apa kayak ngokosin juga dia kesini sering banget sampai kadang-kadang nih bayi punya duit 50 ribu udah bensin 20 ribu dah ya bayi yang ojek yang 30 untuk belanja ongkos casting gitu. Kadang-kadang bini kita sendiri aja nggak ngerti kalau kita lagi bercanda. Iya kan gue gimana gak? Ya gimana juga kan bang ini lebih tua dari kita gue kan nggak boleh gitu ada sih padang ya padang udah biasa kayak gitu kan anaknya dulu gitu gue juga nggak enakan gitu nggak enakan lah itu kan orang tua bayi lebih berani malah daripada Irwan. Kalau ngecengin yeah. Lebih berani. Oh, okay. Tapi kalau ngomongnya ini ngomongnya agak ngegas gitu enggak berani. Iya. Yeah. Takut kuala sama orang tua. Orang tua dia high-five. Nah, yang pasti gue makasih banyak. Intan Zahra. Pertama kali lu bilang mas ya. Enggak lah, bang juga ah ya. Dari Minah nih, bang. Dari awal ketemu kan sungkan gitu kan. Bang ini lama-lama jadi Minah. Ince. Nih sekarang panggilannya. Wow, itu panggilan sayang ibunya Muhaimin. Jadi gue ikutin, jadi kalau kayak emak jadinya, oh, ya. Panggilnya bener-bener yang ini lagi bentuk kawan. Oh. Kadang nih kadang, gue benci orang, ya kan? Oh, iya. Gue benci orang. Gue udah selesai sama tuh orang, dia masih benci. Dia ketemu masih melengos. Kalau sakit hati, kalau sakit hati. Lu ngapain melengos? Ya. Ya gue gede sama dia. Udah selesai. Ya Irwan misalnya nih gitu kan ada yang misalnya ada yang dolim lah gitu sama dia. Tuh bisa Bang Imin yang lama banget. Udah langsung. Karena gak mau pokoknya ada orang yang ingin dia udah paling gak ini deh. Kenapa kayak gitu nih coba? Ya karena ya satu awal udah dari awal kan ya udah tahu gimana Irwan udah kayak anak udah kayak adik udah kayak udah kayak apa deh walaupun orang lain tapi udah kayak keluarga banget gitu ya udah jadi ya sayangnya udah kayak apa sih gitu jadi kayak orang tuanya kayak tahu perjuangannya tahu jatuh bangunnya kayak gimana gitu, iya jadi sebel kalau gue lagi dia kan orangnya sabar banget banget dia tuh orangnya dan dia ibunya banget parah
cepat maafin orang, cepat lupa sama. Padahal kalau kita tuh udah sampai sekarang ini misalnya belum ikhlas gitu ya, adalah ironi balimin gitu kan. Sering banget, banyak banget. Nah, apa namanya? Ya dari mulai di kehilangan hartanya lah, pas segala macam gitu yang menurut kita tuh itu bukan jumlah yang sedikit gitu ya. Tapi kalau Iron tuh bisa yang udah sakit hatinya gitu kayak sebentar gitu, abis itu ikhlas gitu, yakin, pokoknya dia yakin gitu kan semuanya cuma titipan Allah, ntar juga kalau emang rezeki kita nggak kemana gitu lah. Tapi kalau gue sama Bang Imin karena tahu kita kayak apa. Iya asli. Terus nanti kalau Bang Imin lagi julid, gue lagi sakit hati ya, lu langsung gue nyari Bang Imin. Iya Nek, gimana dong ya? Nyambung gak tuh berdua? Nyambung berdua. Tapi lu juga begitu gak? Kalau gue ngomong sama dia? Iya begitu. Enggak. Ya sih, lebih wise gitu. Tapi ya ada lepas-lepasnya sedikit sih. Oglek, kendor, kendor umur. Karena kadung emosi gitu. Kayak udah enggak ya. Kayak kendor langsung. Ya habis gimana ya? Kesel kan, segalanya kita tahu perjuangan dia. Saya kata orang udah pada tidur, dia masih cuti, masih nyari duit. Orang masih tidur, kita udah berangkat nyari duit. Kan tahu gimana susahnya, gimana apanya gitu. Tiba-tiba ya ada yang jolimin begini. Yes, oh. Ya marah Berbi. Murnya oglek gue bilang. Enggak, tapi masih terus bawa rumah. Oke guys, ya mudah-mudahan Allah selalu menjaga silaturahim kita, menjaga hati kita semuanya, kita semuanya dikumpulkan ya, nggak cuma Bang Imin, tapi semuanya lah gitu yang udah bersama-sama kita dalam waktu yang cukup lama dan udah lama banget. Mudah-mudahan kita dijaga semua sama Allah. Amin. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, di share. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.